sejak kapan lu punya teman dah? Yeah, makanya gaul mah. Otong selama hidup udah juga punya teman, tapi benda mati. Udah disuruh juga, Tong. Kenapa belum dibukain pintunya? Udah, Ma, tapi Otong gak nyampe. Makanya tinggi, dikasih susu, minta OT. Minggir lu, go. Ya ampun, ini bener ya, Yayat udah gede aja. Otong, gimana kabarnya? Baik-baik, Yayat, kamu kemana aja selama ini? Aku sekarang pesantren, cuman aku sekarang lagi libur. Bu, tolong jaga Yayat ya seminggu, mau main katanya sama si Otong. Oh iya, Pak, siapa ya? Oh iya, ini duitnya ya buat Yayat di sini. Eh? Olah kedikitan ya, maaf udah tua. Eh? Main di dalam yuk, aku lagi main game. Oke, ayo. Otong, kita main apa kok di kamar? Ya main HP, aku ada game banyak. Mana HP kamu, Yayat? Aku nggak punya HP. Ya udah, aku pinjem punya HP makku dulu ya. Mak, pinjem HP. Yayat mau minjem. Nih, Otong. Oh iya, jangan dihabisin ya baterainya. Nih, Yayat. Yuk, kita main. Woi, PA. Yang bener jadi tuyul magang. Lu ngambil laptop, gua ngambil HP ya. Jangan berisik, goblok. Lu siapa? Wah, HP Otong diambil. Pertama kali lihat tuyul. Itu dia tinggal sendirian, Tong. Kita ikat aja terus kita rukiah. Jangan bau berisik, jangan. Ya sih. Mak, Otong mau main keluar dulu ya sama Agus. Dia udah beli sepeda. Jangan, Tong. Di luar bahaya. Ada penjahat, copet, pencuri bansos. Nah, betul tuh, Tong. Kerjaan mereka dosa dan haram. Bapak kan haram juga. Kan kerjanya ngeriba. Kamu kasih apaan, Bu, ke Otong? Nggak tahu. Kalau nonton TV dikasih SpongeBob, malah dipindah ke dakwah. Pokoknya nggak boleh keluar ya, Tong. Sekarang lagi bahaya. Mama sabet kalau kamu masih main keluar. Bodo amat, Otong mau main. Sini. Kamu siapa? Udah, sini aja. Kenapa? Gua lihat lu kesepian. Lu mau main kan? Yeay, main. Diam, gob. Ada syaratnya kalau mau main. Syarat apa? Kasih tahu letak harta atau uang emak lu. Gua mau nyuri. Habis itu kita main. Ish, kita nggak boleh nyuri. Itu dosa. Nggak nyuri. Kita ngambil. Ngambil juga nggak boleh, kata Pak Ustaz. Nah, kita nggak ngambil. Cuma minjem sebentar. Oh, kalau minjem boleh. Bentar, aku bilang bapak dulu. Gob. Udah cepet, di mana mau main gak? Iya, harta isi uang kan Otong tahu di mana. Nah, kalau gini kan gua nggak usah keliling-keliling lagi ke rumah-rumah lain. Sekarang udah bisa main kan? Dah lah. Kita akan mulai lomba 17 Agustusan. Pertama, lomba lari dari peserta A. Ada Asep, Yayat, Agus, dan Otto. Bersedia? Siap, mulai. Mungkin ku tertinggal sekarang. Segando. Pertandingan selesai, dimenangkan oleh Asep. Selanjutnya ada lomba memasuki paku ke dalam botol. 1, 2, 3. Fokus, fokus. Rasakan hati di sekitar dan rasakan pakunya masuk ke dalam botol. Pertandingan memasuki paku ke dalam botol dimenangkan oleh Yayat. Tong, lu kenapa dari tadi diem aja dah? Tahu lu, Tong. Lu kesurupan, Tong. Heh? Terakhir ada permainan bola. Di tim 1 ada Asep, Agus, Yayat, dan Otong. Dan tim 2... Otong, lu jagain gawangnya yang bener ya. Iya, Asep. Pasti kalah ini mah. Musuh tiba-tiba membawa bola ke arah Otong. Apakah yang terjadi? Rasakan bola dengan haki. Haki raja akan menghentikan bola musuh. Gol! 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 Permainan bola dimenangkan oleh Dapeng dengan dibantainya 90-0. Maafin Otong ya teman-teman. Otong kalah mulu. Iya, nggak apa-apa kok Otong. Ini kan cuma permainan. Kamu mau ngapain foto aku? Enggak kok, enggak ngapa-ngapain.